menatap Dominik dengan lekat. Entah kenapa aku merasa akan ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang buruk. Ujar Dominik. Mendengar kata buruk dari mulutmu sangat menakutkan, balas Mateo. Kakak juga berkata seperti itu. Dominik tertawa kecil. Tuan. Dominik menoleh ke arah bawahannya yang berlari mendekat dengan wajah gelisah, "ada apa?" tanya dominik. "vegas fedor" datang ke mansion ujarnya. "vegas fedor," mateo mengerutkan dahinya. kemudian ia menoleh ke Dominik. tak pernah disangka oleh mateo, dominic akan menunjukkan ekspresi sangat terkejut. "apa? apa yang dia lakukan di sana?" tanya dominic. Suara pria itu berbeda dari biasanya. Sekarang terdengar sedikit bergetar. Mata-mata kita menyampaikan kalau, kalau Vegas Fedor mengatakan semua rahasia Anda pada Felix, termasuk rencana pengkhianatan. Sialan. Dominic menarik nafas pelan untuk menenangkan diri. Ini di luar perkiraanku. Kupikir dia akan diam setelah dapat beberapa ancaman dari kakak. "Rupanya tidak ada yang berubah," ujar Dominic. "Kau tidak bekerja sama dengannya," tanya Mateo. "Dia bukan orang yang mudah diajak bekerja sama. Aku juga tidak suka orang sepertinya," balas Dominic. "Tapi kenapa dia sampai berani menyerang?" gumam Dominic. "Kau sudah dengar kabarnya?" Marcelo yang baru datang langsung mendekat. Iya, sekarang Felix tahu semuanya, ujar Mateo. Tidak kusangka, bajingan itu melanggar perjanjian. Marcelo menatap sebuah kertas perjanjian antara dirinya dan Vegas. Di sana tertulis, kalau Vegas tidak akan memberitahu semua hal mengenai Dominic pada Felix. Dengan begitu, Aguero tidak akan menyerangnya lagi. Ternyata kakak tidak bekerja sama dengannya, ujar Dominic. Aku tidak cocok dengan dia setelah bagaimana dia melihat istriku, balas Marcelo. Jadi sekarang kakak kecolongan, ujar Dominic. Iya. Marcelo melakukan kesalahan besar dengan meremehkan Fedor. Selama ini dia telah menyuruh orang-orangnya untuk mengawasi Fedor. Namun Fedor masih bisa bergerak tanpa diketahui oleh Aguero. Mereka sangat hebat," ujar Marcelo. "Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Mateo. "Lakukan saja seperti biasa. Felix pasti tidak akan menyerang, walau dia sudah mengetahui semuanya. Selama dia mempersiapkan perang, kita juga akan mempersiapkan hal lain," ujar Marcelo. "Haruskah kita minta bantuan pada pihak lain?" tanya Mateo. Ini adalah perang di antara kita. Jangan melibatkan orang lain, nanti malah jadi tidak seru. Dominic tersenyum. Mateo bisa merasakan perubahan drastis sikap Dominic. Baru saja Dominic bergetar dan panik, tapi dia langsung jadi tenang setelah beberapa saat. Aku memikirkan ini sebelumnya. Bukankah perang yang kita lalui terlalu mudah? Aku merasa beruntung karena seseorang datang untuk mempersulitnya, ujar Dominic. Ingatlah prinsip Dominic, kalau ada yang susah, kenapa harus yang mudah? Cecilia datang mendekat. Hani! Dominic langsung memeluk Cecilia yang berbau darah menyengat. Aku bau, tidak apa-apa. Marcelo dan Matteo memilih untuk tidak menonton adegan ciuman mereka. Baiklah, itu cukup. Cecilia mendorong Dominic dengan pelan. Pria itu langsung jembarut. Perlukah kita buat rencana? Tanya Cecilia. Apa yang harus direncanakan? Agar lebih seru, kita hanya perlu mengikuti arus. Ujar Dominic. Dasar psikopat ini. Sebenarnya aku setuju dengan Dominic. Anggap aja ini sebagai tantangan baru untuk kita semua. Mari ikuti permainan yang mereka inginkan dan kalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri, ujar Marcelo. Aku juga setuju, sepertinya itu asik, balas Matteo. Tidak heran ya kenapa kalian bersaudara. Cecilia menghela nafas. Marcelo mengambil ponselnya yang bergetar. Saat memeriksa pesan masuk, Marcelo menunjukkan wajah terkejut yang membuat semua orang langsung waspada. Apa mereka sudah menyerang? Tanya Cecilia, Violeta ingin jalan-jalan. Marcelo memasukkan ponselnya lalu pergi meninggalkan semua orang di sana. "Aku juga akan pergi," ujar Mateo. "Apa kau akan jalan-jalan dengan kita?" "Goda Cecilia, dia tidak mau. Dia menghindariku," balas Mateo. "Bagaimanapun, dia itu masih sangat muda. Kau harus pelan-pelan kalau kau mau mendekatinya," ujar Cecilia. Iya, Matteo berjalan pergi. Dasar kulkas itu. Gumam Cecilia. Sayang. Oh maaf, apakah aku membuatmu kesepian? Cecilia memegang kedua pipi Dominic. Kau memberi banyak perhatian ke orang lain tapi tidak denganku, ujar Dominic. Aku hanya memberi beberapa saran, balas Cecilia. Huh, Dominic menjumpai wajahnya dengan kedua pipi mengembung. Bagaimana dengan makan malam? Aku traktir, ujar Cecilia. Sungguh asik, kencan. Dominik bersemangat. Semuanya akan baik-baik saja, kan? Cecilia memeluk Dominik dengan erat sambil larut dalam pikirannya. Loh, kenapa kau kembali? Bukannya ada hal penting. Violeta terheran saat Marcelo muncul di kamarnya. Melihat reaksi Violeta, Marcelo langsung melirik ke arah Gita yang membalingkan wajah sambil bersiul. Rupanya ia dikerjai oleh Gita. Apa kau tidak kangen padaku? tanya Marcelo. Ehm, kita baru saja bertemu tiga jam yang lalu, ujar Violeta. Tapi aku sudah kangen. Marcelo memeluk Violeta dengan erat, memutar tubuh wanita itu membelakangi Gita, sehingga ia bisa memberikan tatapan tajam pada pengawal istrinya. Gita tidak merasa takut. Sebaliknya, ia menunjukkan jari jempol pada Marcelo sebelum pergi dari kamar itu. Apa kau tidak bosan? Tanya Marcelo. Bosanlah. Mau jalan-jalan? Memangnya boleh. Susan bilang di luar sangatlah dingin. Violeta menganggap itu sebagai alasan bodoh untuk melarangnya keluar. Violeta yakin tubuhnya hanya sedikit melemah, bukan berarti dia harus terkurung sepanjang musim dingin di dalam kamar dengan perapian yang selalu menyala. Siapa yang akan melarang? Tanya Marcelo. Dokter, Susan, tapi aku pemimpin. Heh. Violeta tersenyum miring. Mau? Mau lah. Pakai pakaian yang tebal. Kita berangkat sekarang juga. Ujar Marcelo. Baiklah. Tunggu aku. "Violeta masuk ke dalam ruang pakaian, kurang dari lima menit ia telah selesai mengganti pakaiannya. 'Ayo cepat, sebelum Susan kembali,' ujar Violeta. 'Nyonya, kemana Anda akan pergi?' Susan lebih dulu datang, ia langsung memberikan tetapan tajam yang saat melihat pakaian yang dikenakan oleh Violeta hanya jalan-jalan di taman,' ujar Violeta. 'Udara sangat dingin.' Anda kan baru mendingan, kalau sakit lagi bagaimana? Tanya Susan. Tidak akan, tubuhku mudah beradaptasi. Sekarang pasti sudah kebal. Oh ya, aku juga memakai double kaos lengan panjang. Violeta menunjukkannya. Tetap tidak boleh. Kamu menolak menemui dokter, sekarang kamu malah keluar sembarangan. Susan mengomel seperti seorang nenek pada cucunya. Susan, aku yang mengajak Violeta pergi. Dia pasti merasa pengap karena terus dikurung di dalam kamar. Ujar Marcelo. Nyonya aku tidak pernah berada dikurung di kamar. Saya mengajaknya berjalan di dalam mansion beberapa kali, tapi Nyonya menolak karena malas. Ujar Susan dengan tajam. Marcelo melirik Violeta yang langsung memalingkan wajahnya. Susan. Sekali tidak, tetap tidak. Susan membuat Marcelo tidak bisa berkata-kata lagi. Violeta melirik suaminya yang terlihat sedikit ragu dan takut. Omela Susan memang menakutkan, rasanya lebih buruk daripada diterjang ratusan pedang sekaligus. Baiklah, aku tidak akan pergi. Bisakah kau memeriksa perapian? Kurasa apinya sedikit besar sampai merasa sampai ruangan terasa panas, ujar Violeta. Tentu saja, Nyonyaku, Susan tersenyum lembut. Ia berjalan ke arah perapian untuk melakukan permintaan Violeta. "Eh, apinya sangat kecil, Nyonyaku." Saya rasa apinya terlalu kecil saat Susan menoleh. Marcelo dan Violeta sudah tidak ada di kamarnya. "Nyonya!" teriak Susan, bisa didengar oleh Violeta yang sudah membawa Marcelo berlari keluar dari ruangan. "Ayo, cepat!" Sebelum kita tertangkap, ujar Violeta. Untungnya mereka bisa masuk ke dalam mobil sebelum mendengar omelan Susan lagi. Akhirnya Violeta memasang sabuk pengaman. Susan akan mengomel lagi nanti, ujar Marcelo. Tidak apa-apa, palingan juga dihukum sedikit. Dibandingkan itu, bukankah kau terlalu sok hebat? Katanya pemimpinlah, tapi tunduk sama Susan. Cih, cibir Violeta. Coba katakan, siapa orang di dalam mansion yang berani melawan Susan? Marcelo menyalakan mesin mobil. Tidak ada. Itu tahu. Hehehe. Hentikan itu. Ayo bersenang-senang hari ini. Marcelo menggenggam tangan Violetta dengan satu tangan lain yang masih mengemudi. Dominic memasuki mansion Toretto tanpa beban. Dominic melirik seluruh pelayan dan pengawal yang ia lewati. Mereka menatapnya dengan raut ragu. Dominic hanya ingin memeriksa apakah orang-orangnya masih ada atau tidak. Untungnya mereka masih ada. Dominic langsung datang ke depan kamar Felix. Di sana, 10 orang pengawal yang berjaga langsung memberinya tatapan tajam. Tidak ada satupun di antara mereka yang menjadi orang-orang Dominic. Apa ayah ada di kamar? Tanya Dominic seperti biasa. Tuan sedang istirahat, tolong kembali nanti, Sayang sekali, padahal aku ingin mengajak ayah makan siang bersama. Dominic mengedikan bahu lalu memutar balik. Tunggu sebentar. Pengawal memperhatikan pergerakan Dominic. Tuan Besar mengatakan kalau beliau akan makan siang dengan Anda, ujarnya. Oh, baiklah. Kalau begitu, aku akan bersiap. Dominic melangkah. Saat itulah ia mendengar sebuah bisikan yang sangat kecil. Dasar bermuka dua. Dominic hanya tersenyum saat pendengarnya. Memang kenyataannya, kalau dirinya bermuka dua, sebutan seperti itu hanyalah sebuah pujian untuk Dominic. Sampai di kamar, Dominic langsung mengganti pakaiannya. Ia memakai setelan formal yang mahal dan mencolok. Ia juga menata rambutnya sedemikian rupa, seperti seorang pria yang akan pergi kencan buta. "Aku terlalu tampan untuk ini." Dominic mengeluarkan ponsel, mengambil foto di depan cermin dengan kamera belakang, lalu mengirimnya kepada Cecilia. Dia mengecek beberapa pesan lain yang masuk, salah satunya dari Lee. Pria itu mengirimkan beberapa foto Bella dan Neil yang sedang bermain bersama dengan tawa di wajah mereka. Baguslah dia bahagia di sana. Oh, uh, apa dia memotong rambut? Rambut panjang Bella dipotong jadi sebahu. Dia juga memiliki poni. Kenapa menelpon? tanya Li. Kau yang memotong rambut Bella? tanya Dominic. Iya, dia bilang rambutnya terasa berat. Apa terlihat buruk? Tidak, itu sangat cocok untuknya. Kau memiliki bakat yang baik, kenapa tidak buka salon aja? ujar Dominic. Apa itu penghinaan? Kenapa kau selalu menganggapku menghina musik? Dominic kesal, karena biasanya memang begitu. Balas Lee, bilang aja kau tidak suka padaku. Iya, sialan. Ya udah, putraku memanggil. Jaga Bella dengan baik. Tanpa kau bilang pun, aku akan menjaganya dengan baik. Li mematikan telepon. Tok tok tok, tuan muda, tuan besar telah menunggu di meja makan. Ujar Nino. Aku datang. Dominic keluar dari ruangan. Baru menampakkan wajahnya saja, Nino sudah menunjukkan ekspresi permusuhan terang-terangan. Dominic yang melihat itu hanya tersenyum kau tidak akan menuntunku? Tanya Dominic. Tanpa memberikan jawaban, Nino berjalan lebih dulu. Dominic mengikutinya dengan santai. Mereka memasuki ruang makan utama. Sudah lama sejak Dominic masuk ke sana, tempat itu cukup berubah. Rasanya lebih mewah, walau sedikit gelap. Felix duduk di ujung meja makan panjang, menatap Dominic dengan wajah datar. Di sisi kiri dan kanan ruangan berdiri beberapa pelayan dan pengawal. Mereka juga memberikan tatapan tajam ke arah Dominic. Pria itu langsung tahu kalau tidak ada satupun di dalam ruangan ini yang merupakan orangnya, sebagian besar bahkan orang-orang baru. "Duduklah," kata Felix. "Sudah lama sejak kita tidak makan bersama," Dominic sengaja membenarkan dasinya di depan Felix agar Felix melihat penampilannya sekarang. Penampilan mencolok yang mampu membuat sebelah mata Felix berkedut. Ya, rasanya sudah lama sekali. Sejak tubuhku terasa lebih baik," ujar Felix. "Aku senang, Ayah sudah baik-baik saja. Kita harus menghabiskan lebih banyak waktu agar kita memiliki kenangan yang bisa diingat di masa depan nanti." Dominic bicara dengan nada ceria seperti anak polos dan bodoh. "Jadi, kau ingin mengukir kenangan denganku?" Felix menganggap erat garpu dengan tangan kirinya. "Benar." Aku ingin menyimpan kenangan itu untuk anakku nanti, ujar Dominic. Anak, Felix berusaha keras menahan emosinya. Untungnya, Nino segera memerintahkan semua pelayan untuk menyajikan makanan. Wah, terlihat enak, ujar Dominic. Makanlah yang banyak, bukankah semua itu makanan kesukaanmu? Aku sendiri yang memberi menunya pada kepala koki, ujar Felix. Terima kasih, ayah. Dominik memotong omelet dengan tenang kemudian menyuapkannya ke dalam mulutnya. Dua kali kunyahan, Dominik merasakan hal-hal spesial di dalam sana. Bahan-bahannya berkualitas dan diolah dengan baik. Dominik mengerti ke kenapa Felix tidak menaruh racun di dalam sana. Felix ingin Dominik menikmati makanan terakhirnya dengan tenang. "Ini lezat," ujar Dominik. Lihatlah senyuman itu, senyuman menjijikkan dengan racun di dalamnya. Tidak salah selama ini aku mencurigainya, dia sama persis seperti jalan yang melahirkannya. Sayang sekali aku tidak bisa menghabisinya dengan tanganku sendiri. Felix menyuapkan makanannya. Dominic mengambil sapu tangan, mengusap ujung bibirnya dengan benda itu. Dengan sengaja, Dominic menunjukkan tiga buah huruf di atas sapu tangan itu. Sapu tangan itu, Felix sangat terkejut. Oh, ini milik ibuku. Apa ayah mengingatnya? Dominic menunjukkan inisial AZA yang merupakan inisial mendiang ibunya di sana. Aku menemukan sapu tangan ini di bawah bantal saat hari pemakaman ibu. Aku menyimpan dan menjadikannya jimatku. Aku sampai tidak sadar menggunakan ini untuk membersihkan sisa makanan. Aku jadi kesal pada diriku sendiri. Dominic melipat sapu tangan dan memasukkannya kembali ke dalam saku jasnya. Seperti yang Dominic duga, kedua mata Felix mengikuti arah sapu tangan yang dimasukkan. Felix sangat mengenali sapu tangan tersebut karena mendiang istrinya menyulam sapu tangan itu untuk memberikannya kepada Felix sebagai hadiah ulang tahun. Tapi Felix menolak hadiah itu karena menurutnya, sangat memalukan memiliki benda dengan nama istrinya. Felix tidak menyangka sapu tangan itu masih disimpan baik sampai saat ini. Dominik, sapu tangan itu, Felix berhenti bicara. "Iya," Dominik menata Felix dengan polos. "Apa kau akan terus menyimpannya?" tanya Felix. "Tentu saja, ini kan berharga untukku," balas Dominik. "Buang itu, kau tahu, aku tidak suka barang bekas dari pengkhianat," ujar Felix, tapi ayah. Berikan padaku, biar aku yang menghancurkannya sendiri, ujar Felix. Hmm, tapi aku sudah menyimpannya sejak lama. Ini sangat berharga untukku. Dominic menarik sapu tangan itu menggenggamnya dengan erat. Berikan, Dominic menunjukkan ekspresi terluka. Dengan tangan bergetar, dia menyerahkan sapu tangan itu kepada Nino, yang berdiri di sebelahnya. Nino langsung memberikannya kepada Felix. Hampir saja aku menganggapmu sebagai pengkhianat karena menyimpan benda tidak berguna seperti ini. Felix melempar sapu tangan ke lantai. Aku sudah kenyang. Ayah lanjutkan saja makan siangnya. Dominic berdiri. Makananmu masih banyak. Aku sudah kenyang. Dominic berjalan keluar. Saat keluar dari ruang makan, ia tidak bisa menahan senyumnya. Berani sekali dia bertingkah menjadi yang paling tersakiti, ujar Felix. Kalian semua pergilah. Kau juga Nino. Aku ingin makan sendirian. Perintah Felix diikuti. Semua orang langsung keluar dari ruang makan meninggalkan Felix sendirian di sana. Setelah beberapa saat, Felix mengambil kembali sapu tangan yang ia lempar ke lantai. Felix memandangi sapu tangan itu cukup lama, terutama bagian inisialnya. Apa yang aku pikirkan? Semua sudah berjalan dengan baik. Termasuk menghabisinya, Felix menggenggam sapu tangan dengan kuat. Ah, enaknya kita menghabiskan waktu sendirian di kamar Violeta. Dirinya duduk di depan perapian dengan sofa empuk yang nyaman sambil memakai masker di wajahnya. Tidak ada yang lebih baik daripada bersantai dengan segelas coklat panas. Kita berjanji, berjanji akan membawakan dirinya coklat hangat setelah selesai maskeran. Kau mau coklat panas? Seseorang memberikan segelas coklat panas pada Gita. Wah, kau baik sekali. Terima kasih banyak. Gita menerima gelas itu. Ia menahan untuk tidak meminumnya, karena takut menetes ke atas masker wajah. Hmm, tunggu sebentar. Gita menoleh ke arah Mateo yang berdiri di sebelahnya. Se Sejak kapan kau di sini? Tanya Gita. Baru saja. Kau sangat lancang. Bagaimana bisa kau masuk ke dalam kamarnya Nyonya Aguero tanpa izin? Tanya Gita. Kau sendiri apa punya izin untuk menggunakan fasilitas milik bajikan? Mateo menyeruput coklat panas miliknya. Hmm, Gita terdiam. Hei, kau kenapa? Kau mau apa? Gita terkejut saat Mateo menyeret kursi dan meletakkannya di sebelah sofa. Mateo duduk di sana. Menikmati waktu dengan segelas coklat panas, ujar Mateo. Dasar aneh. Gita memikirkan sesuatu. Mateo tiba-tiba datang membawa dua gelas coklat panas. Apa memang disengaja? Hei! Iya, aku sengaja membawakan coklat panas untukmu. Aku yakin kamu menyukainya. Ujar Mateo tanpa menoleh. Apa kau bisa membaca pikiran? Tanya Gita. Tidak, hanya menebak pikiranmu setelah kau menatapku seperti akan menembakkan laser dari matamu. Ujar Mateo. Yang benar aja. Gita melepaskan masker, ia mulai memijat lembut kulit wajahnya. "Kenapa kau maskeran di jam kerja?" tanya Mateo. "Kau sendiri kenapa malah bersantai di jam kerja?" tanya Gita. "Karena aku sudah menyelesaikan semua pekerjaanku," jawab Mateo. "Kita sama dong. Seorang bodyguard tidak pernah menyelesaikan pekerjaan. Kau harus memastikan majikanmu aman 24 jam," ujar Mateo. "Kau menyebalkan," Gita menyeruput coklat panas. Ia yang awalnya kesal langsung merasa lebih baik. Kupikir kau akan menghindariku selamanya, ujar Mateo. Hah? Gita baru sadar kalau dia sedang menghindari Mateo. Menghindariku tidak akan membuat pandangan orang-orang berubah. Mateo memejamkan kedua matanya. Aku tidak tahu kalau kau sangat membenciku. Lirih Mateo. Apa? Membencimu? Aku? Kapan aku membencimu? Tanya Gita. Kau tidak suka saat dirumorkan bersamaku, ujar Mateo. I itu, itu karena kau malu. Gita mengusap lehernya yang terasa panas. Kau sendiri apa tidak malu dirumorkan seperti itu? Tanya Gita. Tidak masalah, asal itu denganmu, balas Mateo. Oh, ha? Papa, ayolah. Nil menarik-narik kaki Li, tak berhenti memohon. Tidak, Nil. Kita punya banyak cemilan di rumah, ujar Li. Ini bukan soal cemilan. Aku mau jalan-jalan. Aku bosan ada di rumah, ujar Nil. Tapi sayang, ku mohon, Nil memelas. Ah, tidak. Jangan tunjukkan wajah seperti itu, Li memalingkan wajahnya. Ia menatap Bella yang juga memelas. "Kak, kau juga," Li terbata-bata. "Aku ingin jalan-jalan," ujar Bella. "Ah, baiklah." Tapi berjanji padaku, kalian tidak akan nakal dan tetap bersamaku. Oke, okay? Li menepuk kepala kedua anak itu. Oke, okay. Li membawa keduanya keluar dari mansion menggunakan sebuah mobil. Diiringi lagu anak-anak, Bella dan Neil bernyanyi dengan semangat di sepanjang perjalanan. Sayangnya, perjalanan mereka tidak lancar karena dua buah mobil yang mengikuti dari belakang. Sialan, Li jadi ceroboh. Ia sendiri sangat jarang diikuti seperti ini, karena sulit bagi musuh memasuki jalan milik Handoko. Anak-anak, pegangan! Li menginjak gas lebih kuat, mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Li akan mengambil sebuah jalan memutar yang akan membawa mereka untuk kembali ke Mission Handoko. Namun, Li buru-buru menginjak rem saat dua buah mobil lain menghadang jalanan kecil itu. Papa, ada apa? Tanya Nil. Kalian baik-baik saja? Lee memastikan keadaan mereka. Keduanya nampak kaget. Beruntung tidak ada luka karena sudah mengenakan sabuk pengaman. Dengar, Papa harus keluar sebentar. Selama itu, bisakah kalian berjanji tidak akan keluar dan tidak melihat keluar jendela? Tanya Lee. Kenapa? Tolong jangan tanya alasannya. Ikuti saja apa yang aku katakan. Oke? Ujar Lee. Bella dan Neil mengangguk walau mereka tidak paham. Lim mengambil sebuah pistol dan pisau dari penyimpanan. Lalu keluar setelah mengunci mobil. Ada yang bisa kubantu? Tanya Lee pada sekumpulan pria di depannya. Ya, bisakah kau menyerahkan nyawamu pada kami? Hahaha, mereka bicara dalam bahasa Rusia, namun Lee mengerti. Kenapa aku harus menyerahkan nyawaku? Apa harganya semahal itu? Atau memang nyawa kalian tidak begitu berharga sampai meminta nyawa orang lain? Perkataan Li memancing mereka semua. Dasar bajingan ini, habisi saja. Menurut data, dia tidak lain hanyalah sampah jika dibandingkan dengan istrinya. Semua orang mulai menyerang Li. "Itu memang benar, aku hanyalah sampah jika dibandingkan dengan istriku." Li menggenggam erat pisau di tangan kanannya dan mulai bergerak, melawan semua orang yang menyerangnya. Orang-orang itu terkejut dengan gerakan Li yang sangat lincah dan cepat. Mereka tidak bisa melihat pergerakannya. Sial, apa-apaan ini? Pria itu memegangi lehernya yang digorok oleh Li. Lima menit hanya untuk menyelesaikan ini. Lee mengusap darah di pipinya setelah semua orang tumbang. Saat menoleh ke arah mobil, Li terkejut dengan pintu yang terbuka. Begitu memeriksa, Neil dan Bella sudah tidak ada di sana. Mereka dibawa pergi oleh dua mobil yang mengikuti Li saat Li sibuk membereskan orang-orang yang menghadang. Bajingan! Li masuk ke dalam mobil. Kedua tangannya bergetar. Dengan perasaan tak tenang, dia mencoba melacak keberadaan Neil dengan gelang yang dipakai oleh putranya. Drr Sayang, kenapa tidak angkat teleponku tadi? "Kok sibuk?" tanya Patricia. "Sayang, maafkan aku. Ada apa? Maaf, aku akan bertanggung jawab. Jangan matikan teleponnya. Aku akan segera menyusul." Dominic mengendarai mobil dengan kecepatan sedang. Ia berangkat dua jam lebih awal dari jam janjinya dengan Cecilia. Dia sangat tidak sabar bertemu dengan Cecilia. Ah, tapi, kenapa harus ada serangga sih? Dominic menghela nafas karena ada lima mobil yang mengikutinya di sepanjang jalan. Padahal, ini jalanan milik keluarga Toretto. Ini adalah jalan satu arah. Dengan kata lain, mereka berasal dari mansion Toretto. Apa ayah akan membunuhku sekarang? Jika dia mendengar kafe gas, dia pasti tahu aku tidak akan bisa dihabisi dengan cara seperti ini. Dominic menginjak pedal gas mempercepat laju kendaraannya. Tin, tin. Mobil di belakang menyalakan klakson. Dominic mengabaikan itu sampai dua mobil mencoba menyalipnya di saat bersamaan. Dominic sedikit kesal. Tahu begini dia akan menggunakan sepeda motor yang lebih mudah untuk dikendarai. Sert. Kedua mobil itu berhasil menyalip Dominic dan berhenti di depannya. Dominic sontak menginjak rem, membuat mobil berhenti mendadak dan mengha menghasilkan suara nyaring yang mengganggu. "Sialan, aku bisa terlambat," ujar seseorang yang berangkat dua jam lebih awal. Buka pintunya, seseorang mengetuk jendela di sebelah Dominic. Dominic ingat betul, pria itu adalah salah satu orang yang berdiri di ruang makan. Dominic membuka pintu mobil dengan kasar, kemudian... Menendang per perut pria itu membuatnya berlutut sambil memegangi perutnya. Ada apa sih? Aku mau kencan. Sebagai sesama pria, kita harus saling mengerti dan mendukung. Wanitaku akan marah kalau aku terlambat. Ujar Dominic saat semua orang mengurumuninya. Kau membicarakan soal kencan di saat kau mengkhianati Tuan Felix. Ujar salah satunya. Jadi, apa urusannya dengan kalian? Apa kalian tidak sadar kalau dia mengirim kalian untuk mati? Maaf ya, bukannya aku sombong, tapi aku tidak gampang untuk dibunuh, balas Dominic. Kami tidak datang untuk membunuhmu dan kami tidak datang untuk membunuh diri, jadi berhentilah percaya diri. Apaan sih? Gak jelas. Kau bisa melihatnya sendiri. Salah satu dari mereka mendekat menunjukkan layar ponsel yang membuat Dominic terdiam. Di sana terlihat foto Bella dan Neil, keduanya nampak tidak sadarkan diri dan diikat dengan kuat. Hah, <sighs> Dominic tersenyum miring. Aku tahu kau menyayangi kedua anak ini. Kalau kau tidak ingin mereka mati, sebaiknya kau ikut baik-baik. Kau tahu apa yang terbaik kan, Dominic ujarnya. Dasar kalian bajingan sialan. Dominic tertawa kecil. Sekali lagi, Cecilia melirik jam di layar ponselnya. Beberapa menit telah lewat semenjak waktu janjiannya dengan Dominic, namun pria itu tidak kunjung datang. "Ini aneh, Cecilia tahu, itu sangat aneh. Dominic selalu datang lebih awal, kalaupun terlambat, dia akan mengabari lebih dulu." Seseorang mungkin menganggap Cecilia lebay karena dia baru menunggu beberapa menit, tapi insting Cecilia berkata lain. "Bocah itu pasti dalam masalah." Cecilia berdiri. Ia mengambil jasnya dan berjalan keluar dari restoran. Violeta menata pemandangan dari atas jembatan dengan segelas kopi panas di tangannya. Ia sangat menikmati tempat ini. Kau ingat tempat ini? Tanya Marcelo. Bagaimana bisa? Aku lupa. Tempat ini adalah tempat Violeta dan Marcelo mengobrol lama saat mereka bertemu di masa remaja. Kenapa di sini sepi sekali? Biasanya banyak orang yang datang, ujar Violeta. Karena udara semakin dingin, orang-orang jadi malas untuk keluar. Marcelo menggenggam tangan Violeta yang menggunakan sarung tangan. Iya juga, orang-orang pasti lebih suka rebahan di cuaca seperti ini. Violeta meminum kopi dengan pelan. Ini jadi keuntungan, serasa dunia milik berdua. Marcelo tersenyum. Kau menggombal lagi? Hentikan deh. Violeta tidak tahu berapa kali dia mendengar Marcelo menggombal hari ini. Maaf, aku tidak bisa menghentikannya saat melihat wajah cantikmu. Ujar Marcelo. Mulai lagi deh. Apa seburuk itu? Seperti mendengar suara jangkrik di malam hari. Aku harus belajar lagi. Sudah cukup. Violeta menyandarkan kepalanya di bahu Marcelo. Saat kita sudah punya anak nanti, aku ingin membawanya kemari dan menikmati waktu bersama. Ujar Violeta. Kenapa harus membawanya? Kenapa tidak membawa mereka? Tanya Marcelo. Kau cukup rakus ya? Violeta tersenyum. Aku sudah bilang kan, aku mau memiliki anak 22 anak. Kau aja yang melahirkan sana. Violeta mencubit pelan lengan Marcelo. Candaan mereka harus berhenti saat sekumpulan orang mendekat. Violeta dan Marcelo sontak menoleh. Karena mereka berhenti di depan keduanya. Marcelo maju selangkah. Mendorong Violeta agar tetap berdiri di belakangnya. Dominic Toretto ada pada kami. Jika kau ingin dia tetap hidup, ikutlah baik-baik. Ujar yang berdiri di depan mereka. Do Dominic. Violeta sangat terkejut mendengar itu. Mungkinkah ini hanya tipuan? Namun saat melihat ekspresi Marcelo, itu pasti bukan tipuan. Violeta, maafkan aku. Bisik Marcelo. Marcelo perangnya dimulai lebih cepat dari perkiraanku. Sampai saat itu, Marcelo tetap tidak melepaskan genggaman tangannya pada Violeta.